Sebanyak 5,648 kawasan berisiko banjir dikenal pasti di seluruh negara pada musim monsun timur laut tahun ini. Menurut Angkatan Pertahanan Awam, antara negeri yang mempunyai kawasan terbanyak adalah Sarawak, Sabah, Pahang dan Johor. Pencalonan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar bagi PRK Kemaman bukan tanda pas ketandusan calon. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, keputusan itu dibuat selepas mendapati Samsuri menjadi pilihan nombor satu pengundi di kerusi tersebut. Presiden Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu berharap jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan diberikan kepada pemimpin amanah. Walau bagaimanapun, katanya Perdana Menteri lebih layak menentukan perkara tersebut. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.